Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengikuti vaksinasi COVID-19. Hotman mendapat vaksin melalui kategori lansia. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea beserta istri mengikuti vaksinasi COVID-19 di RSUD Koja Jakarta Utara. Ditemani sang istri, Hotman mengikuti prosedur langkah-langkah vaksinasi. Namun dokter sempat meminta Hotman istirahat sebentar karena tekanan darah tinggi. Setelah normal, Hotman akhirnya menjalani vaksinasi COVID-19. Ternyata di ini kan nggak jauh dari rumah saya. Saya sudah hampir 61. Jadi dengan vaksin ini, pengharapan hidup semakin besar. Semakin besar dan dalam waktu dekat, Pantai Bali nunggu saya begini-gini. Dalam vaksinasi COVID-19, pengacara Hotman Paris dikategorikan sebagai warga lansia. Dari Jakarta, Yudha Tri Prasetyo, iNews melaporkan.